bermain dengan teman sebaya. Kita harus hati-hati kalau anak yang mau main. Ayo main nak dengan teman. Ayo main bersama teman. Cari gerak lah kalau kita lebih baik. Cari gigi dan ibu. Suruh duduk aja dekat ibunya. Pilih lukis, cari itu jangan. Biarkan anak bermain dengan yang lainnya. Biarkan dia di masaknya bermain teman sebaya. Berarti kalau bermain dengan ibu kan tidak sebaya ya. Coba ibu udah mikirin apa, anak mikirin apa yang nggak sinkron. Jadi berikan dengan teman sebayanya. Terus biarkan anak itu mempunyai teman baik dan menikmatinya. Nah, gitu deh. Jadi menikmati teman bermain itu. Aku enjoy bermain dengan ini, berlari-lari, merosotan bareng. Jangan minimal main perosotan sendirian, main bola sendirian, main apa sendirian. Dia tidak menikmati teman bermainnya. Jadi harus kalaupun lagi sendiri, kita arahkan. Ayo main sama ini, ayo main sama ini. Setelah anak mempunyai teman baik, menikmati bermainnya, meningkat ke penggunaan. Anak mampu berbicara seperti yang lainnya. Karena mungkin kesibukan bapak-bapaknya, tidak ada waktu dekat anak-anak, atau pengasuhnya yang kurang berkomunikasi. Itu disini ada membahas buku bersama. Di sini membahas itu dilihat ini gambarnya apa, warnanya apa, dibuka. Biasa anak membahas, ini ada kucing melompat. Gitu, kita ikutin arahnya. Membahas, belum membaca, belum bisa membaca. Nah, nanti bisa lihat, oh ini ada burung, ada pusatnya tentunya. Jadi makanya pasnya membahas buku bersama. Lanjut, ajak teman ngobrol. Pikirin di CSG ngurang kali. Hari karena HP serius, ngurang kali di diri. Ajak teman ngobrol.